Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Pion Mancing ya guys. Hari ini saya mau review joran ya, saran dari teman saya, dari Mas Vince ya di Facebook. Ini katanya saya suruh bikin konten pakai joran tekek ya, biar sensasinya itu juga ada ya. Makanya saya beli ini joran tekek ya. Sesuai saran juga ini saya beli joran Ogawa Kirin panjangnya 450 ya. Harganya murah, terjangkau ya. 121.000. Ini dari Jogja, guys. Ya, harganya 121.000 ya. Katanya ini joran kuat, guys. Ya, dulu katanya Mas Vensa itu pernah ngajar Umpanovis itu pakai joran ini ya. Nanti soal dibikin custom, ini kan masih tegek ya, nanti kita kasih kolong biar bisa dikasih spinning ya. Gak usah lama-lama, kita langsung bongkar aja ya, unboxing ya, kita lihat jorannya seperti apa. Oke guys, ini dia penampakannya ya, jorannya Ogawa Kirin tuh ya, mantap sekali ini joranya ya, bagus bro joranya ini ya. Panjangnya 450. Oh, ini dapat bonus juga ini guys. Oh, ternyata kita dapat bonus pelampung ya, pelampung sama apa ini, ini apa ya, macam gulungan atau ya. Oh iya, gulungan ini udah ada mata kailnya, rangkaiannya ya, mungkin ini buat mancing ikan mujair atau apa gitu ya. Saya baru pertama kali lihat ini ya, rangkaian kayak gini ya. Yang kasih, yang tahu coba komentar ya, di kolom komentar ya bro, ini buat apa. Terus ini pelampungnya, terus kita lihat jorannya. Wih, ada sarung tangannya bro, jorannya ini. Kita lihat, oh di sini ambilnya ya. Oh ini dia, wih. Ini dia jorannya guys, wih, elegan juga ya. Elegan ini. Ogawa Kirin ini mas, yang seperti disaranin ya. Mantap guys, kita buka ya. Wih, ini dia. Ini paling atas ya guys. Tapi kalau menurut saya ini terlalu lentur banget ya. Kalau mungkin buat mujair atau di waduk ini nggak apa-apa, tapi kalau di muara ini harus diganti nih. Ya kalau menurut saya itu selera sih. Nanti ini kita kasih kolong ya guys, atau kita kasih cincin. Bagus guys penampakannya. Mantap, mantap jiwa ini. Harganya terjangkau, tapi ya nggak terlalu jelek amat lah ya. Untuk tampangnya juga bagus ya guys ya. Oke guys, mungkin reviewnya seperti itu aja dulu ya. Ini bagus ya, lumayan jorannya ini bro. Besok saya kasih kolong ya, kasih cincin ya. Besok jadinya kayak apa, nanti saya juga record lagi. Oke, mungkin videonya seperti itu. Nanti yang mau itu apa, beli nanti tak kasih kolom komentar ya, itu nomor teleponnya juga ada ya, nanti bisa pesan ya. Ini termasuknya terjangkau bro, kalau enggak di online harganya kemarin saya tanya di 140 itu di toko pancing ya.
ini di toko online cuma 120 itu pas lagi event 99 ini, jadi gratis ongkir ya. Cukup seperti itu aja, terima kasih videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.